Halo bosku, berikut daftar uang kuno dengan harga fantastis di Indonesia dapat terjual hingga 100 juta. Indonesia memiliki daftar uang kuno dengan harga fantastis. Ada yang ditawar hingga 100 juta rupiah per keping atau lembar. Uang yang mana sajakah yang kini sangat mahal diperjualbelikan? Jika di dunia ada flowing hair silver atau copper dollar yang dijual dengan harga sangat mahal, yakni mencapai 142 miliar. Indonesia pun punya jenis uang yang jika sekarang dijual harganya mencapai ratusan juta rupiah. Sampai saat ini, banyak orang gemar mengoleksi uang kuno, rela merogoh kocek sangat dalam demi mendapatkan uang yang diincarnya. Padahal uang-uang tersebut sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi. Harga jual yang mahal datang dari nilai historisnya dan jenisnya yang sangat langka untuk didapat. Uang pecahan berapa yang masuk dalam itu? Simak daftar singkatnya berikut. Daftar uang kuno dengan harga fantastis, ditawar sampai 100 juta rupiah. 1. Uang koin 1000 rupiah, 1993. Lebih tepatnya uang koin 1000 rupiah yang diterbitkan tahun 1993, ternyata harga jualnya bisa mencapai 100 juta. Anak-anak yang terlahir di bawah era 90-an masih sempat merasakan mengantongi uang ini, bahkan menggunakannya untuk transaksi. Siapa yang menyangka kini harganya bakal selangit? Koin ini adalah koin emas yang dikelilingi perak, dan gambarnya kelapa sawit. 2. Uang kertas 500 rupiah, 1992. Uang kertas pecahan 500 rupiah dengan gambar orang utan itu kini dijual dengan kisaran harga 5.000 rupiah hingga 100 juta rupiah. 3. Uang koin 25 rupiah, 1922. Indonesia pernah mengedarkan uang koin kecil senilai 25 rupiah. Kini di kalangan kolektor, uang koin itu ditawar hingga 100 juta rupiah per keping. 4. Uang koin 50 rupiah, 1978. Uang koin ini sekarang ditawar hingga 100 juta rupiah per kepingnya. Gambarnya burung cendrawasih. Mereka yang terlahir pada tahun 80-90-an masih pernah melihat uang koin beredar di masyarakat. 5. Uang koin 100 rupiah, 1973. Uang koin pecahan 100 rupiah yang diterbitkan tahun 1973 kini bisa laku dengan harga 100 juta rupiah per kepingnya. 6. Uang koin 10.000 rupiah, 1987. Bank Indonesia rupanya pernah menerbitkan koin senilai 10.000 rupiah, kandungan emasnya 90% dan hanya dibuat dengan jumlah terbatas, yakni 1.440 keping saja. Desiknya bergambar babi rusa, kini koin ini diincar seharga 4 juta rupiah per keping. 7. Uang koin 5.000 rupiah, 1974. Uang koin ini juga dicetak dengan jumlah terbatas, yakni hanya 2.150 keping saja, juga memiliki kandungan emas hingga 90% dan kini bisa ditawar hingga 3 juta rupiah per keping di kalangan kolektor. Demikian daftar uang kuno dengan harga fantastis di Indonesia. Sebagian dari uang-uang tersebut ada yang masih beredar hingga tahun 90-an.